Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana keadaan anak-anak? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak pospau terate. Yes, yes, yes. Nah, pagi hari ini kita akan belajar pada halaman 11. Coba perhatikan halaman 11. Baik manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan semuanya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan tanaman misalnya berupa sayur-sayuran, wortel, dan jagung gunanya untuk dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai makanannya. Sekarang perhatikan anak-anak. Ayo kita mencoba belajar mewarna wortel dengan warna orange dan daunnya berwarna hijau. Anak-anak suka makan wortel? Nah, anak-anak harus suka makan wortel untuk kesehatan mata kalian. Wortel bisa dibuat jus, juga bisa dicampur sebagai masakan sayuran sop. Nah, wortel juga kesukaan binatang apa ya ini sayang ya? Oh, binatang kelinci. Benar, memang kelinci suka wortel. Sekarang, kalau sudah mewarnai wortel, sekarang kita pindah ke sayuran jagung. Nah, coba perhatikan. Yang suka jagung ini, binatang apa ya ini ya? Oh, binatang burung. Burung suka jagung. Ayam pun juga suka jagung. Nah, sekarang ayo jagung ini kita tempeli dengan biji jagung. Ayo, cara kerjanya kita perhatikan seperti ini. Daun jagung kita warnai dengan warna hijau muda. Ini daun jagungnya sayang, kita warnai warna hijau muda. Kalian nanti yang mewarnai sendiri. Ya. Sekarang tangkainya jagung kita beri warna kecoklat-coklatan agak kekuning-kuningan. Ujung jagungnya pun juga sama, diberi warna kecoklat-coklatan agak kekuning-kuningan. Sayur jagung kita olesi dengan lem. Anak-anak bisa menggunakan lem uhu, tetapi kalau tidak mempunyai lem uhu, bisa menggunakan lem yang lainnya. Kalau semuanya sudah diolesi lem, jagung kita tempelkan satu persatu. Biji jagung kita tempelkan satu persatu. Nanti anak-anak belajar menempel sendiri. Sudah selesai anak-anak. Nanti kalian bersama mama kalian belajar mewarna wortel dan menempelkan biji jagung pada sayuran jagung. Mudah kan anak-anak? Nah, guru juga berpesan nanti yang menempel juga kalian, yang mewarna juga kalian. Terima kasih sayang. Selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.